gimana ini? Keluhan apa ini? Coba. Ini kaki so ampa hari. Kaki so ampa hari. Kenapa kaki? Biasa kalau kejang-kejang. Tidak senang. Kalau berjalan aman. Kalau berjalan. Berjalan biasa. Biasa. Pas membagulin dengan mobil itu. Oh, istirahat itu. Kuforin. Iya. Bisa jaga kalau dia bagin tak muka kaki. Jaga putih. Jaga mandi mana? Biasa mandi malam, sebelum cuman ini so, ada saji. Sobe, mandi malam. Jangan jaga mandi. Sobe rent, cuma waktu masih muda. Dia kan bekerja di bengkel. Oh, pas apa bengkel? Dia ke bengkel. Oh. Bengkel kan di samping rumah ada bikin kerja. Tidak ada apa dompet yang keluar itu. Ada masuk di suatu. Akan rusak. Bol, aman ini, gak usah bisik. Tunggu berapa ini? 20-an, 30-an. Tidak, cuman yang keluar. Angka 22-an. Buka, angka pulang-pulang dari bawah. Buka begini. Cuma angka. Terus, tangan aman. Gimana sih kalau tangan cuma pegali? Tahu kemana di luar daripada nanti kalau semua dapat tahu. Ini balasan ini. Dari itu sudah bawa. Nanti itu ke sana itu. Karena kalau tak di sini berarti sudah sakit. Ya. Tidak kuat tidur. Biasa kalau tidur lagi itu tak bisa tidur itu kan tak sah. Biasa. Aman ya? Aman. Aman ya?
anak gede itu apa? Tidak ada anak dulu. Tidak sekali ente. Laki semua. Alhamdulillah. Saat itu? Ya, siapa saat itu? Ini? Sini? Aman ya? Aman. Oh. Ini lebih cenderung ke syarat ini kalau dia soal apa itu syarat. Dua teknap lewat hidup. Pas. Aman. Karena tidak ada masalah di sini. Kalau dia ada masalah di sini, dia... saja mau kasih sisip di sore tidak bisa, tidak boleh, malah ada yang datang kemari tiba-tiba itu, jadi sampai di anu itu bapak lihat dia lebih cenderung ke sarap itu. Ciri-ciri melumpuh itu ya, bukan? Shhh. Ya, bilang begitu. Insya Allah, Ti. Tiga hari ke sana, saya khawatir kurang kaget mau ini. Jangan sugesti begitu. Tapi ini kan datang kamar tidak sakit, kan? Tidak. Pokoknya DPI datang itu nanti soal saat mau tidur malam itu. Kalau saya kerja itu bukan dengan tenaga. Kalau saya kerja bukan dengan tenaga. Tidak apa? Kerja berat dan takut. Jadi mungkin kecapean otak ya. Ah, itu dia. Itu kalau soal apa gitu. Karena tidak mungkin orang di apa orang bekel itu kan dia lebih cenderung takut kiri. Kiri kanan itu. Jadi lebih takut kiri. Makanya biasa kalau orang stroke, itu kalau dia stroke kiri, dia masalah di otak kanan. Kalau stroke di kanan, dia masalah di otak kiri. Itu bukan hanya stroke. Kalau masalah terkait kalau orang bengkel itu sama dengan tukang. Tukang sama dengan otak kiri. Dia lebih cenderung ke otak kiri. Otak kiri itu apa sih namanya? Matematika di situ. Perhitungan. Jadi lebih kalau kanan itu pembuat keputusan. Ada yang cepat, ada yang terlambat, jadi dia membuat keputusan. Nah, kalau terganggu dua-dua, bisa terganggu di motorik. Nah, itu dia bisa mempengaruhi kinerja DPI. Iya. Iya, tak? Namanya kalau orang bengkel, dia tidak boleh pakai otak kanan, nggak usah kerja. Kalau otak kanan, main pasang dulu, kapal latang itu, Pak. Kaki lari mundur motor, bengkel motor atau motor? Gak bikin-bikin bentuk? Bengkelas. Itu semua apa bentuk sekarang ya? Apa itu? Berapa jutaan, 5 juta? Aduh, ke atas lagi semuanya. DP bahan naik semua bahan. Iya, udah. Terima kasih.
soalnya nanti dia mau serang nanti anu dia piring banget. Tidak pusing kalau bang, aman. Ya, hanya nanti agak pucat-pucat nih. Ya, kebetulan juga kurang sehat. Kurang sehat, tidur lat. Ya. Tadi malam? Kalau tadi malam alhamdulillah tidur cepat, baru Kadang kan? Boleh. Tahu kalau tidak boleh? Rencana. Kan
pakai badan rusak habis semua karena namanya kalau bengkel itu tidak ada cerita mual. Bagaimana saya mau kerja dengan tenang sampai badan begini? Berapa? Sampai sub. Sampai sub. Masuk. Oh, anak berprofesi. Biasa. Ini dia ada hubungannya dengan manajernya itu. Siapa yang berkasih bakaran? Kalau di sini, kalau di waktu tidak bakaran, ini kita tidak boleh tahan ni. Kita tahan, tidak tahan itu kuat. Tidak kuat. Kita sada mengurus sama baik. Pas yang pas. Kenapa yang mahan kalau mau tahan dia malah pernah bilang baru dia tahan malahan tetap bakar terus malahan sujaga oh ada begini dulu tidak oh, sementara ada anfal itu oh mau tahan oh tidak boleh dia harus lepas artinya dia lepas dia tidak boleh malah cuman lalu saja yang baik itu anfal itu cuman ini dia harus relax sekali-sekali di pantai di gunung mereka punya asalnya di gunung kan pagi-pagi sekali kan pagi-pagi tidak kerja di pantai bukan mau mandi bukan dia tidak mau di pantai kan anti kan dekat ini bukan mau mandi bukan mau di pantai bukan kalau mau merelaksasi terapi otak ya. Sebenarnya sama dia, saya kalau ada yang sedang pikir yang bikin pusing, saya mesti keluar cari mau. Kan saya kan biasa kalau pusing sama itu, saya cuma mau mancing di pantai itu mancing. Ini kan capek. Mancing kan, di situlah kalau orang pergi mancing itu lupa kesabaran itu disitu. Daripada timbul emosi kalau di rumah, ya tuh. Kan saya so. Selalu saya bilang sama dia, saya butuh itu, saya butuh ini. Saya tujuan cuma ini, kalau saya capek sama itu. Harus seperti itu. Oh, wanita juga harus kok paham suami B. Ini loh. Apa dulu? Rasa rileks ini? Rasa rileks. Ah, eh, harus itu perlu. Terus itu nanti kasih lanjut. Mari terakhir ini. Kayaknya belum pernah pakai yang ini. Dan dia ada hubungan dengan kalau mau yang begitu kan tidak tahu dia harus terus pegang mau pegang hati kalau dikasih mau pegang paha pegang betis saya hindari itu padahal saya terapis dia kesan tukang luit pakai apa deh kecil murmur seka dia suatu tidak boleh laki-laki mau begitu. Makanya berusaha beli alat itu biar mahal karena itu biar pakai kostan kan boleh mau pakai mediasi air tapi kalau listrik pakai listrik langsung tidak boleh memakai kostan dia harus ini karena kalau pakai air malah lebih kuat dia lebih strong baik ini bagian las-las begini kan las ini tuh strong dengan
juga, apalagi kalau kerja apa sih. Kalau pakai bantal jangan terlalu biasa. Kalau pakai bantal kalau tidur istirahat. Itu sampai kalau nanti yang pakai di dalam. Istirahat kalau mau pakai bantal tidur pakai dua susun ini. Ini karena lordosis ini juga. Itu baterai, biar baterai itu dapat berat itu. Ini yang masa depan, bukan saya.